Jadi hari ini itu adalah hari Rabu, dan sebelum pelajaran ini dimulai, biasanya kalau pelajaran PPKN, guru aku tuh suka ngasih video motivasi supaya lebih semangat aja. Terus abis dikasih video motivasi, kita semua tuh biasanya dijelasin materi lewat PPT yang guru aku kasih. Sebenarnya hari ini tuh kita ngelanjutin materi yang udah dijelasin minggu kemarin. Di jam biologi, kita ada praktikum dan aku sama teman aku ini mau ngambil ati ayam di kantin. Tapi sebelum itu kita ke toilet dulu. Ngevlog, ngevlog. Hai, aku masuk vlog. Hai. Ini sama ini. Sama yang itu, yang hitam. Nah, jadi ati ayam yang udah dititipin di freezer kantin itu udah kita ambil, dan sekarang aku sama teman aku lagi menuju ke lab biologi. Nah, di sini tuh teman aku lagi motong ati ayamnya karena kita saling berbagi gitu. Untuk praktikum ini kita tuh pakai jenis ati ayam yang berbeda suhunya. Ada yang beku, ada yang di suhu ruang, ada juga yang direbus. Nah, di sini juga teman aku lagi bantuin untuk ngehalusin si ati ayamnya. Terus ini tuh ada air yang lagi dipanasin untuk ngerebus atinya. 65. Lagi awas lagi. Wah, mudah sekali ya. Maaf. Oh, panas. Ini kayak ada panas. Aku siap dulu bara api. Awas if, tang gigi. Oh ya. Setelah pelajaran biologi, aku tuh ada pelajaran kimia, dan di sini guru aku lagi ngejelasin materi baru, tapi jujur ini tuh pusing banget. Ini makan siangnya ya. Ini ada ayam, ada brokoli sama nasi. Eliza, kamu bawa apa? Aku bawa ayam. Oke. Okay.
Sumpah. Di sini jelek banget aku. Enggak, aku cantik. Preta. Kamu selalu cantik kapan pun. Bener, bener. Wah, enggak. Serius, ini ada Alifa yang sedang serius ya, guys. Amin, Masya Allah. Namanya Ifrian. Wah, pasti copyright. Wah, pasti copyright. Hai. Lihat manusia paling cantik di muka bumi ini. Yang jadi karena guru aku tuh tiba-tiba datang ke kelas, jadi kita tuh disuruh presentasi, dan di sini teman-teman aku tuh lagi pada presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Kita tuh lagi kayak presentasi tembang Jawa kayak gitu.